bangsa yang toleransi, satu rasa dan satu jiwa. Dengan pedoman yang kuat, itulah Pancasila. Pemuda Batak bersatu, satu tekad, satu tujuan. Bersatu membangun persatuan bangsa dan negara kita. Bangkitlah, majulah, junjunglah tinggi perdamaian. Satukan Sariwa, NKRI, Harmoni, Horas, Dua-dua. Sahabat Lukas TV, selamat sore menjelang malam. Saat ini kita berada di PAC Merak Grogol, Kota Cilegon, di mana ada rekan-rekan juang yang dari PAC Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, menyambangi. Kita mau ingin tahu apa maksud dan tujuan kedatangan daripada rekan-rekan ini, karena ini sangat langka, ya kan? Apakah ini untuk menjalin silaturahmi? Silakan, kita akan tanya-tanya kepada Ketua PAC Bojongsari. Sahabat Lukas TV, saat ini saya sudah bersama Ketua PAC Pemuda Batak Bersatu Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Kita akan tanya, Ketua, maksud dan tujuan bisa nggak dijelaskan menyambangi kantor PAC Merak Grogol, Kota Cilegon? Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya selaku Ketua dari PAC Bojongsari. Maksud dan tujuan kami ke PAC Merak Grogol ini adalah silaturahmi, karena kami lihat selama ini dan mengapresiasi kami untuk datang berkunjung ke sini, karena beberapa kali saya minta bantuan kepada PAC Merak Grogol, memang sambutannya mantap. Merak Grogol luar biasa. Jadi samping itu, kami selaku saya yang merasa telah terbantu, walaupun bukan saya atau teman saya atau rekan juang yang ingin menyeberang dari Merak ini, tidak pernah ada kesulitan. Kebetulan kami punya ambulan, sudah dua kali ambulan kami berangkat dari Merak ini, tidak ada permasalahan. Dan rekan juang kami, satu ambulan Aspera yang bekerja sama dengan kami, saya titip untuk PAC Merak Grogol, terutama kepada Satgas. Sangat mengapresiasi dan sangat ditanggapi, justru karena itu kami dengan senang hati kami ingin menyambangi saudara kami Ketua Merak Grogol. Terima kasih. Jadi bentuknya Ketua silaturahmi, ya, memperkuat silaturahmi, ya. Terima kasih Ketua, ya. Oke, semoga sukses, ya. Untuk Ketua PAC Merak Grogol, Kota Cilegon, Bapak Harapan Panjaitan, apa tanggapannya terkait kedatangan dari teman-teman kita dari Bojongsari? Ya, terima kasihlah buat Ketua PAC Bojongsari, Kota Depok, atas aspirasi hasil kegiatan PAC Merak Grogol dengan kegiatan aktivitas penyeberangan. Ya, semoga PAC Merak Grogol ke depan semakin sulit terus dan saya melakukan aktivitas giat sosial sesuai misi Pemuda Batak Bersatu, solidaritas, toleran, rukun, dan bergotong royong. Terima kasih Ketua. Ada tambahan buat pembina? Silahkan. Oke, tambahin sedikit, ya. Terima kasih. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan, di mana kita berkumpul ini dengan rekan-rekan kita seperjuangan dari Depok, gitu ya. Saya juga menambahin sedikit dari Ketua Merak Grogol, sangat berterima kasih dan sangat bangga didatangi, ditemuin dengan rekan-rekan kita silaturahmi. Alangkah baiknya mungkin kedepannya nanti kita giatkan lagi silaturahmi kita yang lebih dekat, lebih keluarga, demi kemajuan PBB kita ini, baik di Merak Grogol, Depok, seluruhnya lah, begitu loh. Jadi saya minta dengan rekan-rekan kita semua harus semangat hidup PBB. Oke? Terima kasih. Sahabat Lukas TV, demikian maksud dan tujuan daripada rekan-rekan PBB dari Bojongsari adalah maksud yang luar biasa.
dan ini sangat terpuji dan diharapkan kedepannya PAC dan wilayah yang lain juga bisa menjadi ngambil contoh kegiatan yang dilakukan teman-teman rekan juang dari Bojong Sari. Demikian laporan kita dari lokasi PAC Merak Grogol.